الله الله لا إله إلا الله الله الله. Bukan sahaja jasmani kita perlu latihan, akan tetapi hati kita ni juga perlu berlatih. Jadi latihan yang pertama yang saya pernah kongsikan iaitu mujahadah. Mujahadatun nafas, iaitu kita hendaklah melawan ataupun berperang. Dengan siapa? Dengan musuh kita. Perlulah berlawan dengan bersungguh-sungguh. Itulah namanya mujahadah. Berlawan dengan musuh kita. Siapakah musuh kita? Iaitu musuh yang paling besar, iaitu hawa nafsu kita. Kita nak kena lawan. Kenapa musuh paling besar? Kerana ialah musuh yang kita tak nampak, yang ada pada diri kita. Itu dia mujahadah. Dan yang kedua iaitu istiqamah. Pengertiannya iaitu konsisten. Konsisten dengan apa jua amalan yang kita buat. Cara yang senang, kita pilih amalan yang kecil-kecil, yang senang nak kita lakukan, akan tetapi kita lakukan ianya dengan berterusan. Itulah maksudnya istiqamah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengawal keimanan kita. Itu makanya perlu ada sifat istiqamah pada diri kita. Bisikan syaitan, godaan syaitan dan sebagainya, mereka pun istiqamah juga. Sentiasa menggoda kita, sentiasa menguji kita. Mereka konsisten. Itu makanya kita perlu juga konsisten untuk kita istiqamah, supaya kita dapat mengawal diri kita, mengawal hati kita daripada termasuknya hawa nafsu di dalam hati kita. Iman terletak di dalam hati kita. Jika hati kita ini diletaknya hawa nafsu, kemanakah iman kita nak letak nanti? Jadi istiqamah ini penting dan perlu ada pada diri kita supaya dapat mengawal hati dan juga diri kita. Itu yang kedua. Pertama mujahadah, dan yang kedua istiqamah, dan yang ketiga iaitu bertafakkur. Nah, ini yang saya nak kongsikan. InsyaAllah sekejap sahaja, ringkas, dan bagi para jemaah yang ada masa, dapatlah sama-sama kita luangkan masa untuk sama-sama kita tingkatkan ilmu pengetahuan ini, insyaAllah. Baiklah, cara bertafakur. Nah, maksud bertafakur ini kita memikirkan masalah-masalah. Memikirkan sesuatu perkara yang menyulitkan. Bertafakur maksudnya memikiran. Sebagai sukatan, kita ingin membuat supaya kita senang nak ingat. Bertafakur ni kita nak buat sukatan supaya kita senang nak ingat, supaya kita tak lupa, supaya kita boleh bawa balik keluar dari masjid ini kita ingat. Jadi sukatan yang saya telah lakukan iaitu dua cara. Bertafakur dengan cara yang pertama iaitu bertafakur dalam hubungannya dengan kebajikan dan juga hubungannya dengan kejahatan seorang hamba. Jadi maksudnya di sini bertafakur memikirkan sesuatu perkara kemaksiatan yang ada pada diri, iaitu sesuatu keburukan, dan juga memikirkan sesuatu kebaikan yang ada pada diri. Sebagai contoh, kemaksiatan yang ada pada diri kita, kita fikirkan kenapa ianya berlaku, kenapa aku suka sangat buat perkara ni. Jadi kita berfikir. Itu adalah cara yang pertama, iaitu bertafakur dalam hubungannya dengan kebajikan dan kejahatan seorang hamba. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bertafakur berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun perlu kita bertafakur, memikirkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikirkan sesuatu perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita pergi holiday, makan angin, naik gunung, tengok laut, wah cantik, subhanallah, masya Allah, dah terpegun dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu makhluk, apatah lagi dengan khaliq, iaitu pencipta alam semesta ini. Perlu juga kita memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh taqarrub hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, Al-Ghafur, pengampun, yang mana seorang hamba itu telah melakukan kemaksiatan dan pada akhir-akhirnya dia bertaubat dengan mengikut syarat-syarat yang penuh.
maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Itu juga kita perlu memikirkan. Begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya dan sebagainya. Jadi dengan dua cara, yang pertama yaitu bertafakur dalam hubungan dengan kebajikan dan kejahatan seorang hamba itu sendiri, dan yang kedua bertafakur berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kewujudannya, ciptaannya, sifatnya dan nama-namanya dan sebagainya. Dan objektif tafakur ini terbagi kepada empat. Supaya kita ingat ianya sebagai sukatan, yang mana saya katakan kita buat simple supaya kita dapat ingat. Kalau kita nak katakan objektif tafakur ni memang banyak dan luas, tapi kita buat ianya sebagai sukatan supaya ia dapat membantu kita ingat dan kita amalkan dan dapat juga kita kongsikan. Baiklah, yang pertama, objek tafakur yang pertama iaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang pertama harus kita fikirkan. Ketika bangun sahaja dari tidur, manusia harus memikirkan dan merenungkan dengan mendalam tentang semua dosa yang sudah diperbuat oleh anggota tubuhnya. Sebagai contoh, kemaksiatan anggota tubuh, lidah kita, iaitu percakapan kita, sering memfitnah dan sebagainya. Kita memikirkan, kenapa aku sering lakukan perkara ini, dan memikirkan macam mana hendak mencegah. Itulah maksud tafakur. Anggota badan, lidah kita, telinga kita mendengar perkara-perkara yang tak elok. Dahlah kita, lidah kita berbohong dan memfitnah, dan kita pula suka mendengar kisah-kisah orang dan sebagainya. Menjaga telinga dan menjaga perut kita, di manakah sumber makanan yang kita makan, adakah sumber yang halal ataupun haram. Inilah dia perbuatan-perbuatan maksiat yang perlu kita fikirkan, bertafakur. Dan perkara yang kedua iaitu perbuatan-perbuatan ketaatan. Ini yang kedua. Maksudnya di sini kita memikirkan sesuatu perkara yang utama. Ketaatan yang utama sebagai contoh iaitu perkara-perkara yang fardu, iaitu perkara-perkara yang wajib. Kita fikirkan tentang solat kita sebagai contoh. Kita fikirkan, adakah kita dapat menunaikannya dengan awal waktu, pada awal waktu? Adakah kita dapat solat berjemaah? Adakah kita dapat solat berjemaah di dalam masjid? Adakah aku pernah tinggalkan? Kalau pernah tinggalkan, kenapa? Inilah dia perbuatan-perbuatan ketaatan yang perlu kita fikirkan. Dan yang ketiga iaitu sifat-sifat yang membinasakan, yang perlu kita renungkan supaya dapat kita sungguh-sungguh, ya, kesalahan dan kejahatan yang ada pada diri kita ini dapat kita sungguh-sungguh memikirkan macam mana hendak kita mencegah, macam mana hendak kita menghilangkan. Ini juga perlu bertafakur. Jadi yang pertama, bertafakur mengenai perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan ketaatan. Dan yang ketiga tadi iaitu sifat-sifat yang boleh membinasakan diri kita, iaitu dengan sifat-sifat yang keji. Dan yang keempat iaitu sifat-sifat yang boleh menyelamatkan diri kita, iaitu dengan sifat-sifat yang terpuji. Hendaknya kita memikirkan apakah ada kemampuan ataupun hasrat yang boleh kita lakukan. Kita fikirkan sebagai contoh, keesokan harinya aku tak nak berbohong, keesokannya aku ingin sering berinfak, menderma, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Perlu juga kita memikirkan tentang sifat-sifat yang boleh menyelamatkan diri kita. Jadi empat perkara ini objek bertafakur. Yang pertama, perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan ketaatan. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang mensia-siakan, yang mana boleh merosakkan hati dan diri kita. Dan yang keempat iaitu sifat-sifat yang boleh menyelamatkan diri kita. Jadi dengan empat perkara ini kita boleh mengamalkan bertafakur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cintakan seseorang tu, kadang-kadang nak tidur pun susah sebab sibuk memikirkan. Jadi apatah lagi dengan kita memikirkan Tuhan yang mencipta kita, yang sering memberikan kita nikmat, yang sering memberikan kita kesenangan, nikmat dunia.
rumah, kereta dan sebagainya, gaji yang besar, kerja yang elok, keamanan yang diberikan, perlulah kita fikirkan yang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang telah menciptakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ini dia bertafakur. Jadi yang pertama, bagaimana hendak melatih hati kita, yang pertama mujahadah, dan yang kedua istiqamah, dan yang ketiga bertafakur, dan yang terakhir iaitu bergaul ataupun berdamping dengan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang baik-baik. Kita tak payah lihat jauh-jauh lah, tak payah nak lihat sebagai seorang ulama dan sebagainya. Kita lihat sahaja ibu dan ayah kita. Kita yakin mereka ni adalah orang-orang yang soleh. Jadi kita dapat belajar dengan mereka, bergaul dengan mereka. Ya, jadi tarbiyah dan didikan juga boleh didapati melalui perdampingan ataupun pergaulan dengan orang lain. Lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang baik-baik, iaitu soleh dan soleha. Dan Imam Al-Ghazali pernah berkata, di antara cara-cara yang praktikal untuk membaiki diri, hendaklah kita bergaul dengan orang ramai. Kerana apa? Melalui pergaulan dapat dikesan sifat-sifat buruk kita. Sering kita dengar belajar daripada kesilapan sendiri. Akan tetapi seeloknya kita belajar daripada kesilapan orang. Kerana kalau kita nak belajar daripada kesilapan diri sendiri ni, kadang-kadang keegoan ni tak boleh terima yang kita ni dah salah. Kita kata semua apa yang kita lakukan ni semua betul. Jadi itu makanya belajar daripada kesilapan orang. Jadi kesilapan kita ni akan dapat dilihat orang yang sekeliling kita. Jadi itu makanya hikmah untuk kita bergaul dan berdamping dengan orang-orang yang baik-baik dan soleh-soleha, supaya mereka dapat menegur kita. Jadi dengan berdamping dan bergaul dengan mereka, dapat influence, pengaruhi. Orang itu baik, kita dapat pengaruhi dengan kebaikan. Itu makanya orang kata, kalau nak lihat orang ini baik atau tidak, lihat kawan-kawannya. Jadi berdamping dan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik dapat mempengaruhi kita. Dan inilah dia yang terakhir, iaitu berdamping dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, cara untuk kita nak melatih hati kita untuk mendapatkan kepimpinan, untuk mendapatkan cara memimpin, kepimpinan hati kita menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama iaitu mujahadah, yang kedua istiqamah, dan yang kita bertafakur, dan yang terakhir keempat iaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh ataupun berdamping dengan orang-orang yang soleh. Lebih senang lagi kita nak katakan, sering kita ke majlis ilmu. Sering kita ke majlis ilmu untuk kita tingkatkan ilmu kita, dan juga dapat juga kita tingkatkan keimanan kita. Dan insyaAllah perkongsian ini dapat sama-sama kita mengambil manfaat dan juga iktibar, dan juga dapat dikongsi dengan keluarga, dapat dikongsi dengan jiran-jiran, dapat dikongsi dengan saudara mara, insyaAllah, supaya ilmu ini dapat dimanfaatkan. Bukan hanya duduk sekejap 15 minit, 20 minit, kita dapat keluar saja dari masjid, dah lupa dah macam tu. Ataupun kita dapat amalkan diri sendiri. Tidak. Yang lebih eloknya kita kongsikan dengan saudara mara kita. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, saya ingin mengongsikan tentang keajaiban solat subuh. Kita ambil simple saja. Keajaiban solat subuh. Dan tajuknya agak berat. Solat subuh ni memang banyak dia punya cabaran dan dugaan dia. Nak solat, nak bangun dah susah. Jadi apabila kita dah kongsi tentang keajaiban solat subuh ni, ianya dapat membantu kita untuk kita mengamalkan. Sebab kita dah tahu kan keajaibannya. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan, jika izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sama-sama kita berkongsi tentang tajuk yang akan saya kongsikan, iaitu tazkirah, peringatan untuk diri sendiri dan juga untuk para jemaah sekalian, keajaiban solat subuh. Dan insyaAllah apa yang setelah saya kongsikan ini dapat sama-sama kita mengambil iktibar, dan dapat juga sama-sama kita meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala amalan kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan hanya amalan sahaja yang boleh kita
bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita tinggalkan dunia ini. Bukan hanyalah dengan rumah kita dan juga kereta kita dan sebagainya yang kita nak tunjuk, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat amalan yang ada pada rumah kita dan juga pada diri kita dan juga kepada harta dunia kita. Dan saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ke atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan, dan juga mohon maaf jika sekiranya ada kesilapan dan kesalahan.